Pemirsa, kita jumpa kembali dalam program Lentera, secerca hikmat penuntun kehidupan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada semua yang dijadikannya. Sahabat Lentera, seorang anak menghampiri ibunya dan protes karena ibunya memberikan hadiah kepada adiknya. Anak itu berkata, "Mengapa ibu memberikan hadiah kepada adik? Bukankah selama ini adik malas belajar, sering membantah, dan nakal?" Dengan tenang dan penuh kasih sayang, sang ibu menjawab, "Kalian berdua adalah anak yang ibu sayangi. Baik kamu kakak yang selalu menuruti kata ibu, maupun adik yang suka membantah. Kalian berdua berhak mendapatkan kasih sayang yang sama. Ibu berdoa agar dengan kasih sayang yang ibu berikan, adikmu bisa berubah menjadi anak yang baik." Nah, sahabat Lentera, semua kita adalah anak-anak Tuhan karena semua kita diciptakan oleh-Nya. Tuhan mengasihi kita, anak-anak-Nya. Kasih sayang Tuhan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang mampu menyenangkan hati-Nya dengan segala perbuatan yang baik. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, kejahatan. Sungguhkah Tuhan mengasihi orang yang jahat? Sungguh. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Tuhan tidak membeda-bedakan, Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan sabar terhadap kita yang jahat. Tujuannya adalah agar kita melihat kebaikan dan kasih Tuhan, menyadari kesalahan kita, dan berubah menjadi orang yang baik.